Halo semuanya, nah sekarang gua mau bongkar lagi rahasia. Rahasia apa? Rahasia GBMMR, GB Bintang, sama GB Point Squad. Nah, ini pakai VPN lagi ya? Oh enggak, ini bukan VPN. Karena mereka GB-nya itu di rank. Dan menangnya mungkin 4-6 menit ya, cepet banget kelarnya. Wah parah emang itu. Itu kalian lihat di, yang belum lihat, kalian lihat di video gue sebelumnya itu. Jadi gue ngeliat Kagura, Saber, sama siapa lagi? Kagura, Saber, Cyclops, Grok, sama Chao. Bruno juga ada. Buset, parah banget. Itu mereka GB. Semua ya, semua GB. Jadi mereka nggak ngekill, nol skor, 0-0-0-0 menang. Skill cuman satu, ada yang nggak, ada yang cuman assist satu doang menang, itu menangnya cepet banget. Oh iya, ada yang bilang itu cheat. Nah, gue kurang tahu ya kalau masalah cheat ya. Setahu gue kalau misalnya walaupun ketahuan cheat pun kan kalau ketemu lawan-lawan terus kan lawannya pasti lapor dong ya. Nah nih kayak begini, coba nih ya gue dapet kiriman. Nah, satu hit mati. Lihat nih. Lihat, satu hit, chat. Gila. Parah ya. Nah, kita langsung balik aja nih ke Mobile Legend ya. Itu kalau yang tadi ya kayaknya sih gua bilang bukan. Kayaknya nggak kayak gitu mereka. Kalau misalnya kita ketemu lawan cheat pasti otomatis semua tim kita pasti report dong, report mereka lah. Dan bukan kita aja, pasti selanjutnya pada record kan. Nah, tadi siang gue ada yang lupa satu ya. Jadi kayaknya lebih dari satu, nggak dua aja. Bentar, gue kasih lihat. Ternyata Bruno ya, Bruno juga. Bruno juga. Parah ya. GG banget. Sebenarnya ini ya, triknya sih kurang lebih udah lama, cuman agak beda lah ya. Kalau waktu itu mungkin mereka kompakin. Nah, sebenarnya sih ini bukan cheat ya, ini trik aja, ada triknya ini. Cuman kalian harus modalnya itu apa? Modal ID juga dan handphone. Jadi kalian harus siapin 10 handphone. Ah iya, itu GB. Ini GB, mereka GB sendiri. Jadi satu orang mungkin punya 2 handphone. Jadi 10 handphone. Loh, kok bisa? Caranya gimana? Nah, kalian jadi namanya Vietnam ya. Vietnam terkenal banget hackernya di sana. Jadi mungkin ada salah satu ID kalian di sana. Gua nggak tahu juga. ID temen gue pun juga kehack sama orang Vietnam. Pas di bin, nama Vietnam. Aduh, parah banget. Jadi mungkin itu ID orang, atau juga mungkin ID mereka sendiri. Itu mereka niat banget. Jadi gini, 5 orang dalam room, dan 5 orang lagi dalam room. Udah pasti ini nggak bisa dilakuin di mana, di server Indonesia nggak bisa. Kenapa? Susah ketemunya di server Vietnam, sepi. Kenapa? Gue tahu caranya seperti ini. Kita tes yang ranknya. Jangan ditiru ya. Contoh lah, ini semua 5, benar nggak? Pasti teman kita ya mungkin pakai Discord atau mungkin satu tempat tongkrongan ya. Pada Discord. Kita tungguin, mungkin ini match-nya agak lama. Ya mungkin mereka pakai Discord atau tempat tongkrongan. Jadi janjian mereka. Jadi semuanya start dua room start. Kan ini lama. Emang kalau solo sekarang lama. Gua keki kalau main solo
dari bukan sekarang aja, kemarin-kemarin juga kalau solo ketemunya trio, tim gue nggak ada yang trio, tapi kadang emang ketemu trio, cuman trionya parah banget. Kayaknya udah mulai balancing ya. Nanti kalau misalnya gue, ini kan bintang gue banyak, jadi tim gue nanti bintangnya cari yang dikit, yang tim lawan bintangnya banyak. Jadi kerja keras banget kalau solo. Nah ini lumayan lama banget. Nah, sebenarnya ini yang tadi gue bilang, ada trik juga dulu, tapi nggak secepat ini. Trik 3-2. Ada lah satu squad lah, nggak perlu disebutin. Pasti kamu lagi nonton juga ya. Sorry ya, kita tetap nggak sebut. Cuman mereka udah nggak pakai lagi kayak gitu. Itu mereka GB bintang kayak begitu. Dan GB, ya, squad juga kayak gitulah. Jadi mereka buat 2 room. 1, 3 orang. Di room 1, 3 orang. Di room 1 lagi 2 orang. Nah, mereka mungkin pakai Discord. Nah, ya ngomonglah sama mereka berdua, start ya, start. Oke, start. Pas di matching up-nya itu, kan ketemu nih musuh nih. Nggak ada foto lah ya, semua nggak ada foto ya. Nggak ada foto. Nah, mereka janjian, jangan start dulu. Mungkin ya, seperti itu. Kalau gue mungkin, jangan start dulu. Tunggu, tunggu. Oke, si A, start. Si B, start. Nah, kalau misalnya ada dua orang itu start, berarti benar ketemu satu tim. Ngerti nggak kalian? Jadi, pas misalnya dua room start lah ini. Nah, seperti ini nih. Nih, kalian nih, nah ini kan start. Jadi, kalau mereka mungkin ya nggak start nih. Mungkin contoh, si A, B, C. Kalian start ya. Nah, itu tiga orang langsung start bersamaan atau dua orang start bersamaan. Berarti itu teman kita. Berarti itu kita satu room. Ngerti nggak? Sama yang tadi 3-2 itu juga. Mereka ketemu satu tim. Lawannya itu yang 3-2 itu. Bukan 3, solo-solo. Nah, nih ya, kayak gini ya. Apa ini email? Saya mau joki. No joki, solo please. Jadi, ya, ngerti kalian? Jadi mereka siapin 10 ID. Niat nih ya. 10 ID. Jadi janjian di server Vietnam sih sepi sih ya, mungkin ya gampang lah mereka mungkin barengan matchnya, atau mungkin mereka VPN ke negara mana lah, negara yang sepi atau mana, ya udah mereka janjian, limanya itu tumbal, jadi mungkin AFK atau main-main lah ya, cuma kalau misalnya AFK kan maju sendiri, nah ya udah sisanya itu yang mau menang itu ya mungkin janjian mereka di mid atau ke lane dulu cari level 4 baru ke mid cepet ancurin. Itu kelarnya cepet banget. Kita lihat buktinya ya. Gak ada bukti, sama aja ngomong doang. Kita lihat buktinya. Bruno ini sebenarnya, oh ya makasih juga buat teman-teman yang udah share juga ya. Sebenarnya gue udah tahu sih dari apa, dari pas gue upload video yang pertama gue udah tahu, cuman gue takut salah ngomong, jadi mending di video berikutnya aja gue dapat info-info yang ternyata benar. Kita lihat Bruno top Bruno 6 nih, ini temannya mereka juga nih, bangke mereka. Pas resultnya kalah semua dan kayak begini semua. Kenapa? Mereka gantian. Nih, jadi misalnya mau Bruno ya nanti yang tim yang sana kalah dulu. Mereka jadi ini nggak mentingin win rate juga sih ya. Mereka mentingin poin squad. Jadi dua-duanya itu kan squadnya sama tuh. Jadi GB mereka. Jadi dapat double. Ya nggak? Ngerti nggak? Jadi misalnya nih contoh nih. Yang tim 1 Sense. Tim 2 Sense Junior. Jadi Sense yang tim inti ini menang. Sense Junior itu sengaja kalah AFK gitu. Nah, ya nanti mungkin ganti-gantian aja. Misalnya lu mau kejar MMR apa, mau pakai hero apa, ya udah pakai hero ini aja gitu. Makanya kalian bisa lihat kan, hero-nya sama semua. Kan nggak mungkin kalau misalnya bukan janjian GB begini bisa sama semua. Ya. Nih, dan satu lagi ya, dan ini nih. Ini bukti juga. Cuman dia kayaknya udah GB lagi nih. Bruno. Nah, tapi di terakhirnya sebenarnya sih dia udah diganti. Sebenarnya ini dia GB-nya dia pakai Hylos. Kita lihat favorit hero-nya. Hylos dia.
Nah, lihat. High loss-nya 29 match. Win rate-nya 0. Nggak mungkin lah. 0. Ya, ini GB. Mereka GB. Pakai 10. 10 handphone. Kacau. Cuman ini udah dilapor. Udah dilaporin. Jadi kalian jangan sekali-sekali ngikutin ya. Coba. Saran gue jangan. Karena kalian mesti modal. Bukan masalah modalnya sih ya. Ini udah masuk ke moderator. Dan bakal ditindaklanjutin. Kalau kalian ketahuan juga. Kayak begini. Mungkin ya resikonya di riset MMR. Atau di ban atau gimana. Nah kalau misalnya. Ya kalian. Mungkin cobanya mungkin ya. Kalau di Indo udah pasti gak bisa. Mungkin VPN. VPN juga ke negara sana luar. Lama juga. Mending saran gue jangan deh. Ribet. Udah main fun aja. Kalau misalnya kalian emang sering kalah, jangan suka pakai cara kayak gini. Mending main tim. Atau nanti gue share. Gue share gimana tips main rank solo. Dijamin bikin ya. Dijamin bikin kamu gak butuh joki. Joki mungkin bakal hilang. Sorry ya Hexazor ya. Temen gue banyak yang joki. Mungkin joki bakal hilang karena tips gue ini ya. Gak semuanya lah, tergantung kalian mainnya. Gak bercanda. Bercanda joki, jangan ngambek. Ntar gak mau lagi jokin ID dari gue. Gak bercanda. Ya intinya kita di Sense Indo ini, kita bukan hanya mau cari mungkin orang ada yang videonya agak kurang bermutu ya. Bermutunya kayak gimana ya. Ini Mobile Legend, YouTube Mobile Legend. Kita seenggaknya kita harus share yang berbau-bau Mobile Legend. Bener gak? Apalagi gue top global. Walaupun udah kegeser ya, gue tetap kirim. Kasihlah upload tips. Walaupun gue gak terlalu jago ya. Kayak gue kan ada tuh Bruno. Gue tuh solo bisa menang lawan Fanny. Menang dalam arti gue farming menang, walaupun gue trio pun menang. Sama kayak tadi di arena. Arena kan biasa kan judulnya kan ada Dylan pasti kalah. Nah tadi, dan bilang orang jarang kasih MVP tuh, gue kasih MVP tuh. Gue tendang-tendangin base-nya, kenapa? Gue kesel. Kesel sama haters, bukan kesel sama lawan. Ya sama haters-nya gue kesel, gue tendang-tendangin aja. Padahal gue dibilang belagu, ya udahlah terserah kalian. Ah. Ya kalau misalnya kalian juga mau ikut giveaway, kalian silakan subscribe channel Sense Indo ini, like and share. Nah mungkin besok gua mau upload apa ya, mungkin Sense Indo versus Sense Junior ya. Walaupun emang yang nonton dikit ya nggak masalah, karena kalau ilmu itu ya bakal dicari terus. Mungkin nanti ada player-player baru pasti search kan gimana cara main Bruno, tips main Bruno Alucard lah atau apa, karena itu ilmu nggak ada matinya deh. Ya deh. Ciao. Ya jangan ditiru ya yang kayak gitu ya. Kalau misalnya kalian sampai tiru, ada yang lapor gua nih. Banyak banget yang lapor gua. Misalnya bang ini misalnya ada teman kalian yang begitu, ah email aja, email ke gua nih. Ntar nih. Nggak di Instagram gua aja deh. Nih di Instagram gua itu ada kan, Dylan Reza. Nah di Instagram itu ada email Sense Indo. Nah kirim aja foto teman kalian tuh pas resultnya tuh bener nggak curang nggak. Nah langsung kirim ke gue, nanti gue tindak lanjutin. Bukan gue yang tindak lanjutin, gue kirim ke moderator, gue lapor. Nah itu siap-siap aja ya, siap-siap squad nomor 2 mana nih. Nah squad nomor 2 tuh curang tuh, siap-siap aja kamu ya. Oke, sampai ketemu lagi guys. Bye-bye.